Perubahan kabinet. Okey, saya berpandangan begini. Si dalam mana-mana kerajaan, Perdana Menteri mesti ada apa ni dia punya exclusive decision. Dia punya, kita tidak boleh memberi sebarang tekanan kepada Perdana Menteri. Sebab kita semua dah pilih dia jadi Perdana Menteri dan kita kesokong dia. Dan saya secara peribadi, saya sebagai ahli parlimen, saya menyokong kerajaan perpaduan. Saya juga diberi tanggungjawab untuk menjadi pengurusi backbencher untuk defend kerajaan perpaduan. Dan di samping itu juga, saya juga memainkan peranan sebagai pengurusi recovery untuk YNDB. Bukan pasal jenayah atau recovery. So ini adalah peranan yang saya mainkan di luar. Ini secara tak langsung kita menyokong kerajaan perpaduan ini. Ya. Jadi kita kena biarkan Perdana Menteri buat keputusan dia. Itu sama ada dia nak buat rombakan atau tidak, itu hak mutlak Perdana Menteri. Jadi kita tidak boleh mana-mana pihak membuat tekanan dan sebagainya, sebab kita kena ambil kira bahawa kerajaan perpaduan ini baru 10 bulan. Bila 10 bulan, kita berdepan dengan ekonomi global yang besar. Kemudian kita juga berdepan dengan cara untuk menyesuaikan bekerja dengan parti-parti yang ada dalam kerajaan perpaduan. Contoh DAP, PKR, UMNO, lagi Amanah. Ini semua adalah salah satu daripada transition yang perlu kita lalui. Dan saya rasa kalau bagi masa yang secukupnya hingga akhir tahun 2022 hingga 2027, saya ingat kita akan nampak dan kita boleh menilai kerajaan perpaduan punya kebesanan dari segi mentadbir negara. Okey Datuk, ya? Ada pinangan daripada dah dipinang ke? Tak ada. Ini ada dalam pinang. Politik mana ada pinang-pinang. dia politik ni apabila dia jadi Perdana Menteri, dia akan susun dia punya barisan dan dia punya pasukan. Dia macam main bola lah. Dia tak boleh main seorang-seorang, dia kena ada pasukan. Kerajaan begitu juga. Kerajaan ini dia kena ada pasukan. Jadi kadang-kadang pasukan ini masing-masing ada dia punya kepakaran masing-masing. Tapi dia kena ambil masa untuk menyesuaikan dari segi perjalanan kerajaan. Sebab itu tidak ada paksaan. Dan kita juga tidak boleh paksa kepada mana-mana Perdana Menteri untuk buat apa yang dia memikirkan lebih baik kepada negara. Pasti kita kena bagi masa. 10 bulan ini terlalu pendek dari segi untuk mentadbir kerajaan. Ya? Okey? Alright, thank you.